Lagi-lagi korban pencurian ginjal menimpa TKW yang berada di Timur Tengah. Peristiwa ini tidak disebutkan nama dan lokasi persisnya di mana. Simak video sampai tuntas. Kasus pengambilan ginjal terjadi lagi nih guys. Miris banget ya. Zaman sekarang ya Allah astagfirullah. Buat kalian harus banyak hati-hati ya. Karena kemarin udah ada beberapa kasus yang diambil ginjalnya dari pembantu ya sekarang ini terjadi lagi guys. Nah, ceritanya dia ini di sini tuh baru 4 bulan kerjanya. Baru 4 bulan kerjanya di majikannya, pas dia datang majikannya itu sakit keras majikan perempuannya ya. Nah, kata dokter si majikan perempuannya itu ginjalnya rusak. Nah, akhirnya si majikan lakinya minta Si pembantunya untuk mendonorkan ginjalnya ke istrinya gitu Nah mungkin pertamanya si pembantunya itu nggak mau ya Tapi majikan laki-lakinya mengancam si pembantu ini Katanya kalau kamu tidak mau mengasih ginjal buat istri saya Saya tidak akan gaji kamu Dan saya akan perlakukan kamu e, kayak binatang katanya begitu Nah akhirnya si pembantu ini itu takut ya Adanya ancaman dari majikannya ya, Akhirnya nurutlah mau Nah, pergilah ke rumah sakit terjadi pengambilan ginjal ya. Nah, setelah diambil ginjalnya beberapa jam kemudian si pembantu ini meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Benar-benar miris banget ya Allah. Udah beberapa kasus yang diambil ginjalnya sekarang ada lagi. Tapi alhamdulillah ya uh, majikannya udah diamankan, ditangkap gitu. Mudah-mudahan dapat hukuman yang seadil-adilnya ya. Pernah kasihan kita datang ke sini ninggalin anak, ninggalin keluarga, orang tua yang punya suami, ninggalin suami ya, datang ke sini kita mau cari duit malah nasib kayak begini ya, miris banget, sedih banget, mendengarnya, bener-bener. Makanya buat kita semua selalu banyak hati-hati di zaman sekarang itu, bener-bener orang-orang udah pada nekat. Makanya kita harus bisa jaga diri sendiri, karena ini luar negeri, kita di sini sendiri. Kalau kita nggak bisa menjaga diri sendiri, siapa lagi? Benar nggak, guys? Kita jauh-jauh datang, demi uang, datang ke sini malah dapat musibah, kasihan orang tua, anak, gitu ya. Makanya lebih hati-hati lagi ya, teman-teman. Makanya eh, kalian itu jangan lupa ya, selalu berdoa, bersolawat, istighfar. Hiburan boleh, tapi imbangi dengan ibadah ya. Karena dengan adanya doa, dengan adanya ibadah, mudah-mudahan kita selalu ada pertolongan dari Allah ya. Dijauhkan dari mara bahaya, masalah, musibah gitu. Apalagi kita jauh dari keluarga, orang tua, anak ya. Ya kadang-kadang aku kalau mendengar berita kayak gini tuh sedih banget gitu. Ya sedih lah gitu, dia itu kan gimana orang tuanya. Peristiwa pengambilan ginjal ini diposting oleh Ed Incesukiri. Video tersebut sudah dibagikan ke 464 kali dan 330 komentar. Jika peristiwa ini benar adanya, teman-teman untuk berhati-hati, terutama yang sedang bekerja di Timur Tengah. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.